Wilayah Usahawan Johor 2023 merupakan satu inisiatif Kerajaan Negeri Johor melalui Perbadanan Usahawan Johor Sdn Bhd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Siti Aminah binti Haji Ahmad merupakan director di Lazim Mandir Sdn Bhd yang bertempat di 68 Avenue Iskandar Puteri dan di Tebing Datuk Un. Jom jelajah usahawan Johor bersama Lazim Mandir. Lazim Mandir juga merupakan sebuah restoran yang berunsurkan western di mana kami menyediakan pelbagai burger, kopi dan juga dessert untuk santapan pelanggan yang mengunjungi restoran kami. Sejarah penubuhan Lazim Mandir adalah bermula ketika seluruh Malaysia dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan pada tahun 2020. Kalau kita lihat semasa PKP, hanya ada dua bisnes sahaja yang boleh run pada ketika itu. Satu, makanan ataupun F&B, dan yang kedua adalah bisnes daripada emas. Jadi ketika itu saya mengambil pendekatan untuk mengkaji apakah bisnes yang sesuai untuk dijalankan. Setelah mengambil beberapa pendekatan dan hasil daripada yang kajian yang saya jalankan sendiri, saya dapati bahawa Lazim Mandir ini mempunyai potensi untuk pergi jauh. Dan daripada mulanya, Lazim Mandir ini saya hanya buat sebagai perniagaan yang untuk mengisi masa lapang. Tapi berdasarkan permintaan, demand daripada publik, so hingga sekarang Lazim Mandir bertahan dan insyaAllah akan terus bertahan bagi memuaskan hati para pelanggan kami. Basically, kami di Lazim Mandir menghidangkan pelbagai makanan yang terdiri daripada pasta, burger, steak jika ada permintaan untuk lobster dan dessert. Kami juga menyediakan pelbagai minuman seperti kopi, shakes, sparkling bagi memenuhi permintaan para pelanggan kami. Di Lazim Mandir, semua servis yang kami sediakan adalah mengikut SOP yang ditentukan dan semua ingredient yang kami sediakan merupakan homemade daripada patty sehinggalah ke roti. Semuanya ditentukan berdasarkan kualiti sesuatu bahan mentah tersebut. Semua staff yang ada di Lazim Mandir adalah staff-staff yang terpilih di mana kami telah well train mereka untuk menyediakan servis yang paling bagus untuk kepuasan pelanggan kami. Buat pengetahuan semua, kami di Lazim Mandir menyediakan range harga yang insya-Allah mampu milik bagi anda di luar sana mencuba dan merasai pelbagai menu yang kami sediakan di restoran kami. Produk paling laris yang kami sediakan di Lazim Mandir adalah merupakan burger, smoked beef brisket dan juga spaghetti pescatora. Dan dari kategori minuman pula, produk kami yang paling laris di sini adalah Lazy Caramel Macchiato. Keunikan dan keistimewaan yang kami sediakan di Lazim Mandir adalah berdasarkan segala resipi dan menu kami sediakan secara homemade, organik dan juga healthy. Semua pemilihan yang kami sediakan di Lazim Mandir adalah handpicked, width and measurements semua mengikut guideline untuk lebih sihat. Dan begitu juga patty kami sediakan mengikut ratio yang tidak terlalu berminyak. Seperti yang kita sedia maklum, penyediaan burger ni tentulah dia lebih berminyak. Tapi di Lazim Mandir kami kawal ratio minyak itu supaya tidak keterlaluan dan ianya menjadikan burger kami lebih sihat. Buat pengetahuan semua, roti kami yang kami sediakan di sini sudah tentunya homemade dan para pelanggan boleh merasai kesegaran setiap roti yang kami bakar setiap hari untuk kepuasan pelanggan semua. Dari segi penyediaan kopi dan latte juga, sememangnya kami menggunakan original Arabican beans. Dan juga semua barista kami di sini adalah terlatih di mana mereka akan melalui test testing, begitu juga handling produk packaging bagi menentukan kualiti setiap satu produk minuman yang kami sediakan. Some of our beverage here are handcrafted with a great skills, di mana setiap pembuatan kopi atau begitu juga beverage yang lain, kami mengamalkan budaya etika kerja serve with passion.
Bagi pelanggan kami di luar sana yang ingin merasai kelazatan makanan di Lazy Monday, anda semua boleh mengunjungi walk-in ataupun reservation di restoran kami yang bertempat di Lazy Monday 68 Avenue Gelang Patah ataupun di Lazy Monday Tebing Dato' On. Anda juga boleh menghubungi kami by WhatsApp di talian 011-441-0997. Selain dari itu, kami juga boleh dihubungi melalui social media kami, iaitu di page Instagram, Facebook dan TikTok Lazy Monday 68 Avenue. Bagi semua pengunjung kami dan juga pelanggan yang duduk berdekatan dengan Dato' On, bolehlah mengunjungi kami di Lazy Monday Tebing Dato' On. Bagi semua pelanggan kami yang mengalami kekangan masa, anda juga boleh mendapatkan perkhidmatan kami di Lazy Monday di Grab Food, di mana penghantaran makanan tersebut akan terus sampai ke depan pintu rumah anda. Lazy Monday ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak PUJB kerana telah memberi perhatian kepada kami melalui liputan seperti ini. Harapan Lazy Monday terhadap PUJB adalah semoga program-program seperti ini dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang supaya setiap usahawan di luar sana yang masih belum mempunyai apa-apa platform dapat mempromosi dan menengahkan perniagaan mereka di media sosial ataupun di mana-mana platform yang bersesuaian. Dan harapan kami di Lazy Monday adalah supaya restoran kami lebih dikenali ramai, khususnya di kawasan Johor Bahru sendiri, dan semoga perniagaan ini terus maju dan berjaya di masa-masa akan datang, insya-Allah. Terima kasih.